Real Madrid ogah-ogahan kirim wakilnya ke acara DBS UEFA Football Awards tahun 2022 yang digelar di Paris, Prancis pada hari Senin. Klub berjuluk Los Blancos tersebut sebenarnya meraih kesuksesan besar pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Carlo Ancelotti sebagai pelatih mengantarkan Real Madrid menjuarai Liga Spanyol dan Liga Champions sekaligus. Prestasi tersebut membuat sejumlah pemain Real Madrid diunggulkan untuk meraih salah satu kategori penghargaan dari FIFA. Apalagi, Karim Benzema, yang merupakan striker Los Blancos, sudah meraih Ballon d'Or pada tahun lalu. Namun para petinggi klub sudah memprediksi bakal ada sesuatu pada kriteria yang ditetapkan FIFA. Tebas FIFA Man is Player Awards tahun 2022 tidak ditentukan dari performa pemain pada satu musim. FIFA justru menghitung penampilan seorang pemain dalam satu tahun penuh, atau lebih tepatnya performa pemain pada Piala Dunia. Dan benar juga, gelar The Best FIFA Man Player Awards tahun 2022 pun akhirnya jatuh ke tangan Lionel Messi. Messi memang tampil lumayan gemilang pada tahun lalu dengan membawa timnas Argentina menjuarai Piala Dunia tahun 2022. Bahkan, di usianya yang tak muda lagi, Messi mampu jadi runner-up top skor meskipun hampir semua golnya hasil dari hadiah penalti. Real Madrid hanya mengirim Emilio Butragueño selaku direktur klub ke ajang penghargaan tersebut. Presiden klub, Florentino Perez, memilih mangkir dari acara tersebut. Hal ini berbeda dengan keputusan yang diambil oleh klub lain, termasuk rival abadi mereka sendiri, Barcelona. Barcelona mengirim presiden klub, Joan Laporta, untuk hadir bersama para petinggi lain. Meskipun Barcelona tahu kalau para pemainnya tak akan mendapat penghargaan apapun dalam acara tersebut. Hal ini buntut dari penampilan Barcelona musim lalu yang terhitung hanya hahaha saja selama semusim. Sebenarnya Real Madrid memiliki kans besar untuk mendapatkan beberapa penghargaan. Tapi sayang, semuanya terlepas dari genggaman. Carlo Ancelotti harus menyerahkan titel pelatih terbaik kepada juru taktik timnas Argentina, Lionel Scaloni. Courtois pun gagal terpilih sebagai kiper terbaik meski ia berstatus sebagai man of the match pada final Liga Champions musim lalu. Pamor sang kiper kalah dengan Emiliano Martinez yang membawa timnas Argentina berjaya di Qatar. Tahun ini, Real Madrid harus puas bahwa para pemainnya mentok cuma masuk pada starting 11 ideal versi FIFA.